Hi students, okay, it's time for you to do your worksheet for today, and this is your worksheet. Okay, we are going to coloring the fruits and the seed. Ya, kita akan mewarnai buah dan biji. Okay, so before we start, please prepare your crayon. Okay, siapkan crayonnya karena kita hari ini akan mewarnai. Warnai buah dan biji. Come, let's try. Okay, today we will coloring based on the picture, ya, or according to the picture. Kita sesuaikan warnanya dengan contoh, ya. This is the example, and you are going to coloring this one, ya. Ini contohnya dan kalian warnai yang ini sesuai dengan contoh, sesuai dengan warna pada contoh. Oke, ini kuning atau coklat. Kita pakai kuning. Sesuaikan dengan yang di contoh di gambar. Coloring nicely. Warnai dengan bagus, jangan lewat garis. Warna yang rata agar tidak terlihat lagi kertas putihnya, ya. Semua kertas putihnya itu tertutupi oleh warna krayonnya. Belajar. Please try and learn how to hold the crayon correctly, ya. Belajar memegang crayon dengan benar. Pegangnya seperti ini, ya. Jangan seperti ini. No, it's wrong. Seperti ini, ya. Finish. Sekarang kita lanjut yang ini with the brown color. Ini juga yang coklat, brown, and for the leaf, untuk daunnya kita pakai warna, what color is this? Hijau, green. Then finish. Next, we continue to these pictures. What color is this? Yeah, this one is black. So take the black color and start to coloring. Sama seperti yang tadi, warnai dengan rapi. Jangan dicoret-coret. The branch and the leaves, untuk batangnya dan daunnya pakai warna hijau. Use the green color.
Okay, students, our worksheet already finished. Now it's time for you to try at home ya. Udah finish worksheetnya, sekarang giliran kalian untuk mencoba. Okay, happy trying. Bye bye. Thank you for watching.